rekan-rekan media semua, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang telah menyetujui surat presiden tentang pengangkatan saya. Dan juga yang terpenting juga adalah terima kasih saya kepada seluruh rekan-rekan media yang telah mengikuti sejak awal proses. Itu aja, Pak. Berikutnya saya masih menunggu untuk resminya dari presiden. Gitu, Pak, ya. Iya, saya belum dikasih tahu, Mbak. Belum dikasih tahu sampai sekarang. Nama yang milih nanti presiden, Pak. Iya, saya janji nanti, Mbak, setelah resmi. Sekarang kan belum. Jangan sampai saya mendahului, Mbak, ya. Ya. Ya? Ya, itu nanti, Mbak, setelah saya resmi. Sekarang kan belum ini. Jangan sampai saya nanti GR gitu, Mbak. Ya. Pak. Selanjutnya adalah pengganti dari Pak Andika. Bapak harapannya nanti kepada kader yang baru seperti apa, Pak? Sama, Mbak. Pokoknya nanti setelah ada resminya dulu baru nih, Mbak. Saya nggak mau mendahului karena nanti disangka GR dan memang bukan kewenangan saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Apakah habis ini bertemu Pak Hadi, Pak? Kenapa? Setelah ini apakah langsung bertemu Pak Hadi? Ya, saya akan kembali dulu ke kantor. Saya akan lapor dulu, Mbak, ya. Ya, terima kasih. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.